Jadi kegiatan penanaman maru ini adalah salah satu rangkaian kegiatan peringatan HUT TNI ke-74. Kebetulan ini adalah program dari pusat, berkenaan juga kita mau melaksanakan rekor MURI. Juga ini suatu kegiatan yang unik dan baru pertama kali dilaksanakan, khususnya di mana seluruh jajaran TNI Polri bergabung bersama-sama untuk kembali ke laut. Jadi total kurang lebih di sini ada 21.500 dan ini dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Program Mabes TNI, tapi ya kita sebagai host saat ini adalah seluruh pangkalan-pangkalan angkatan laut yang berada dari Sabang sampai Merauke. Ini mengambil tema untuk bunuh anak cucu kita ini seperti apa ini? Jadi pada intinya bagaimana kita menggugah masyarakat, komponen bangsa, mari kita selamatkan bumi untuk anak cucu kita dengan program yang unik, menggugah. Mari kita memperbaiki laut kita. Mari kita memulai dari pantai. Khusus di Makassar sendiri, Pak, berapa yang ditanam? Di Makassar kurang lebih 21.500. Tapi memang programnya tidak dilaksanakan serentak. Jadi teman-teman tadi kan sudah melihat bagaimana
penanaman ini juga kita sangat tergantung kepada alam. Jadi pada saat pasang, pada saat surut baru kita. Jadi kita teman-teman bisa melihat hasilnya. Hasilnya akan kita rasakan 2-5 tahun akan ke depan. Alasan pemilihan kenapa Kelurahan Unti yang diambil, Pak? Ya karena memang kami memilih karena ini adalah suatu program tahunan. Karena kegiatan penanaman itu tidak sekali terus ditinggal, tapi memang perlu penyulangan. Penyulangan itu dalam arti pengulangan. Bagaimana bibit yang sudah ditanam itu kita kembalikan tanam lagi. Ya.